Nah, ini tumben-tumben ya, tumben ya. Kita siang-siang, terik-terik, panas-panas. Nyangkut di apa nih? Di warung sate ya? Di warung sate di daerah apa namanya? Daerah Sipak. Nah, gara-gara ini loh. Tipat kayak ini loh, tumben. Jadi ya ini. Kalau sate babi, sate celeng banyak. Banyak. Tapi kalau yang ada ada lambangnya tipat kai. Nah, ini jarang, baru ada di sini. Ini memang namang dari namanya aja sate patkai. Nah. Coba cek. Ini kalau enggak patkai namanya, enggak bakal mampir kita hari ini. Nah. Sasya Subli. Iya, Li, masih ada patkainya, Li? Masih ada. Stok masih sedikit. Ya, loh, ini dari jam. Dari jam berapa bukanya? Jam 8.30 sudah buka. Setengah sembilan udah buka? Ya, sampai jam 12. Sampai 12. Ya. Jadi kalau enggak gara-gara gambarnya tipat kayak tadi. Enggak mampir. Nah, tapi memang namanya sate patkai, Bro, ya? Ya, itu dari si pembeli yang ngasih namanya. Oh, gitu. Simbolis tadi ya siluman babi jadi manusia. Oh iya 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 iya. Sekarang jadi sate. Lambang dewa cinta, lambang cinta juga ini. Iya cinta ya. Kalau pembeli cewek juga. Apa ini kok kayaknya ada yang biasa dia doa-doa nih. Iya, ada lawarnya. Ada lawarnya ya. Patkai juga. Iya, lawar babi. Satenya ini sate ayam. Itu berarti lengkap menunya ya. Babi lengkap. Sate ya. Lawar. Satenya dua macam. Iya. Lawar sama apa lagi? Soto juga ada? Iya, sama ginyol. Oh, ginyol juga ada? Iya. Kalau satu porsi yang lengkap berapa, Uli? Satu porsi lengkap sama plus minum Rp25.000. Rp25.000 lengkap ya. Sama minumnya juga ya? Iya. Wih, tapi ada lawarnya kayak gini juga. Ya. Ini buka dari kapan sudah, Uli? Sudah dari tahun 2013. 2013? Ya. 10 tahun ya? 10 tahun sudah kontrak di sini, tapi jualannya sudah dari nenek. Oh, jualannya sudah dari nenek. Ini, tak liatin satenya yang masih diproses. Oh, generasi yang ketiga. Berarti dulu neneknya juga jualan sate, Bri? Iya, jualan sate. Dari tahun 70. Oh, neneknya dari tahun 70. Ini sehari biasanya habis berapa porsi, Bri? Ya, kadang-kadang habis sampai 80. 80 tusuk? Oh, 80 porsi? 80 porsi. Satenya hampir 1.500 tusuk. Iya. Kayaknya memang udah punya langganan tuh ya. Iya. Jadi dari tadi tak liatin yang datang sih berganti ya emang. Iya. Ini memang ya gara-gara tumben ya. Tumben namanya sate patkai. Kayaknya kita berhenti dari sini karena aku lihat lambang babi, terus lama juga punya lambang babi. Jadi pengen cobain. Iya, ternyata rame juga ya. Ya tadi katanya baliknya begini udah habis. Nah, jujur ya. Sampai sekarang, dari baru datang sampai sekarang, sebenarnya bingung. Kok bisa dinamain patkai gitu loh. Tapi ya kata belinya kan memang pelanggannya yang ngasih nama ya. Nama. Terus emang kan patkai itu siluman babi, jadi ini kan menunya babi sebenarnya. Iya, ya, heran sih kalau nemu menu yang porsinya kayak gini. Rp25.000 udah dapat minum. Biasanya kalau setauku, kalau tempat-tempat ngempet pinggir jalan gini kan biasanya cuma ada sate sama tipat. Sate. Oh, tadi berhentinya ngukira tipat sate sebenarnya tadi. Ternyata lengkap menunya. Oh, klit kayak gini ya. Jadi lengkap, ada lawarnya, ada sotonya, ada abonnya. Satenya pun satu porsi itu dapat 6. Yang sate 6. Tusuknya 6, sate lilitnya 2. Enggak, 4 sama 2. 4 sama 2. 6 satenya. Ada abonnya. Ada tadi ada apa? Genyolnya juga ya. Genyol tapi udah sisa-sisa kehidupan. Tadi udah tinggal sedikit tadi karena kita datangnya kesiangan. Hampir tutup ini. Saya cobain satenya dulu ya. Ini ada yang paling istimewa ini loh. Sotonya. Coba. Dari luar kelihatan tidak ada apa-apanya, nah tapi ternyata isinya banyak, melimpah kan. Tapi ini ada dua macam, yang ini sate patkai, sate babinya, yang ini
daging yang pernah-pernah itu lemah. Iya pak, nyubir. Biarpun lemah. Tekstur, tekstur dagingnya gimana? Tekstur dagingnya, bu ya. Bumbunya juga bumbunya. Bumbunya juga bumbu kacang ya. Pantesan aja. Buka jam 8. 8 pagi. Bukanya pagi jam 12 katanya biasanya udah habis. Iya. Nah, yang ini satenya sate ayam, yang ini bumbu kacangnya enak beneran. Bumbu kacangnya kerasa banget. Sate ayam, sate lilitnya. Seperti biasa, nanti lilit itu kira-kira ternyata. Lilitnya babi juga, Ibu. Hah? Lilitnya babi juga? Ayam. Oh, ayam? Ini apa ayam? Ayam. Terus, terus, terus. Lawarnya, lawarnya. Lawarnya juga pantai ya. Ada apa, potongan-potongan. Apa namanya itu? Potongan-potongan kulit. Bentengan, bentengan. Hei. Coba ya. Rasalah ini sate ramen. Enggak salah ini sate cepat banget habisnya. Belum ditambah sama abon, sama nasi, sama genyol dicampur jadi satu. Tambah menggila. Sotonya ini dagingnya banyak banget loh. Iya, makanya. Ini 25.000 udah sama minum ya. Iya, minumnya juga. Minumnya juga enggak kaleng-kaleng, botol-botolan. Bisa teh botol, bisa aqua, iya. Bisa temu awak. Iya kan enggak kaleng-kaleng kan, botolan semua kan? Iya, enggak kaleng. Iya. Kan sotonya enak kan? Sotonya enak kan? Jadi kalau lidahku bilang, lidahku bilang. Jadi kuningnya soto ini kayak mirip soto-soto Surabaya, soto-soto Lamongan kuningnya. Enggak sekuning soto Lamongan sih. Tapi ini tetap pakai bumbu. Rasanya mix antara soto model-model Bali sama soto-soto Lamongan. Kalau dicampur, di-mix gini lah jadinya. Nah, fotonya pakai lawarnya ya. Secara ini sate udah 3 generasi dari tahun 70 ya kan? 3 generasi ya? Udah gak usah diramein ya. Keren. Dia tuh kenyal, jadi bukan lemak yang waktu bakarnya sih loh, tadi tak lihat, wih, oily-oilynya, minyak-minyaknya tuh keluar semua. Jadi lemaknya masih empuk. Iya. Biasanya bagian-bagian pilihan dagingnya itu yang biasanya jadi pembeda ya. Sate sampai tak habis. Sate ini habis deh. Enak. Lawarnya masih utuh. Sambel. Oh iya. Kita ini enak sambel. Sambel lembe. Lembe ya. Lembe. Coba. Pinggir. Slow loh, apa ini? Tuh, ini sih. Tadi bungkusan ya. Dan bisa. Seret. Abonnya enak juga. Jadi abon itu ini loh, lihatin guntengannya abonnya ini loh. Ini rempah semua nih sini. Si. Jelas. Nah, oke, lihat sih. Terus selain abon lawarnya ya. Biasa kalau lawar itu, ini lawar ini sayurnya itu nangka sama kacang panjang. Terus ada kulit patkainya tadi. Terus sampai kehabisan loh. Kehabisan ya. Kehabisan ya. Nah, harus belinya. Pokoknya besok harus cari pagi-pagi di sini ya. Ya kalau mau nyari ke sini atau pagian ya. Sudah. Mantap. Gimana ya? Tapi ayamnya juga manisnya atau sedikit manis ya. Oh. Itu aja belum di rating anu. Rating.
Yang di rating semuanya ya? 16. Oh, semuanya 16. Woi. Ini abonnya banyak. Abonnya juga dapat banyak. Oh, limpah semuanya. Seret. Stok mewah ya. Siapa ya, Pak? Tapi kalau di antara menu-menunya ini, ya pertama sih kalau menurutku yang paling menggiurkan ya memang satenya ya. Nih utuh nih, yang masih utuh. Nih. Yang masih utuh, sate. Sama satenya. Kedua ya packaging tampilan ininya loh kan. Nah. Lawarnya ini, tuh. Ini yang bikin nafsu makan itu mendadak muncul. Nah, kalau lihat gini ya. Belum lagi sotonya tadi yang banyak dagingnya ya. Kita kehabisan kenyol ya, yang iya. Kita kehabisan kenyol. Kenyolnya kapan-kapan dicari. Semuanya kayak gitu ya, bentukannya ya. Ada sih juga nampol pun ini nih. Pedas-pedasnya kayaknya dari mica selak. Mana mica selak? Ini. Tuh yang hitam-hitam ini. Ini nih, kalau ini pedasnya gimana ini? Sama-sama hitam nih. Iya. Pokoknya kan udah tak kasih tahu. Dimanapun kulineran, maskot-maskot gini ini selalu ada. Cuma beda-beda bentuk lah. Ono sing api, ono sing elek, tapi ya sama-sama maskot kuliner Bali. Aduh, alhamdulillah. Aku minta hatinya lagi enak. Terus pokoknya gitu ya, wajib nah, cobain ya. Habis, ya udah habis. Wajib cobain satenya Patkai ini ya. Sate Patkai. Patkai Walung ya. Okay. Ya, thanks for watching ya. Thanks for watching, jangan lupa. Saksikan terus kuliner. Nah, gitu dah kamu. 1, 2, 3. 1, 2, 3.